Ya udah baca-baca doa wis intine sumat slumun selamat cara Jawani no. Pokoke maca-maca donga-donga apa sing iso tak waca karo mlaku kalem-kalem aku ndak mlayu. Si cabe tuh tapi enak.冰，你要带走这边，带走。它是150。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Aku barusan dari pasar malam beli gorengan. Beli gorengan. Ya, tadi segini 100 MT. Beli gorengan itu apa? Telo goreng. Ubi goreng. Aku mintanya yang manis, tapi dikasihnya itu yang pedes. Entah ini gimana rasanya. Telo goreng pedes. Pilih di sini. Lalira berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sebenarnya tadi aku tuh mau kirim uang ke family, mau kirim kan habis gajian, mau tak kirim sekalian uangku. Soalnya kalau nggak buru-buru dikirim, ntar
lihat ini itu di sosial media itu, jadi kepincut beli, akhirnya uangnya habis. Jadi begitu gajian itu langsung tak kirim. Nah, hari ini malam ini itu tuh malam memasuki malam bulan hantu menurut kalender lunar di Cina. Jadi Taiwan itu kan adat istiadatnya, tradisinya, semuanya itu apa-apa itu sama ya, kayak di Cina daratan. Ya kayak nek cara Jawa ngono, bodo selo iki mlebu bulan suro, ya wis padha kan, ini malam satu suro, di sini malam bulan hantu, dan bener-bener sama persis kayaknya. Sini tadi aku beli gorengan ayam terus sama ini ubi. Aku tuh tadi bilangnya yang dikasih pedes tuh yang ayamnya ini, terus yang ini itu manis. Lah kok ini yang dikasih pedes terus ininya enggak? Mbah bakul iki piye? Lek ngomong kleru apa terhano ya bakul ora pate kerung. Terus iya, lanjut tadi ya, bulan hantu. Sebenarnya itu pantangannya bulan hantu itu enggak boleh keluar malam. Pas berangkatnya itu agak merinting-merinting piye. Beneran pas berangkatnya itu kan sepi, biasanya di taman depan rumah situ itu walaupun sampai jam 12 itu masih ada orang internetan di situ tuh, yang enggak banyak sih, sekitar 2 sampai 3 orang, tapi selalu ada orang yang duduk-duduk di situ. Lah pas hari ini tuh sama sekali enggak ada. Pas mau berangkat itu beneran bulu kuduk tuh semua merinting gitu kan. Terus ya udah baca-baca doa wes, intine sumat slumun selamat cara Jawane ngono. Wes pokoke maca-maca donga-donga apa sing iso tak waca karo mlaku kalem-kalem, aku ndak mlayu. Mlakune tetep alon-alon, tapi yo maca-maca doa. Jujur asine iki wedi. Cuma yo kene isone metu iki cuma bengi tok. Jadi bisanya keluar itu cuma malam, soalnya kalau malam kan akunya udah tidur. Jadi nggak perlu dijagain tuh, jadi bisa keluar bebas. Beda kalau siang itu kan selalu manggil-manggil, bentar-bentar manggil kayak gitu ya. Jadi punyanya kesempatan keluar itu cuman pas malam doang. Jadi berani nggak berani itu tetap seluman-seluman selamat, pokoknya mau condong nggak pulangnya. Karena jujur sebenarnya aku takut asulangnya itu mau cari jalan yang agak muter, yang agak ramean dikit, nggak muter, cuma agak jauh. Tapi pas mau nyebrang tuh tahu ada orang yang lewat jalur searah gitu loh. Terus aku ngikutin dia, aku ngikutin beliau di belakangnya, mumpung ada barengannya. Udah aku jalannya pelan-pelan, ngikuti belakangnya beliau. Mumpung ada temennya, jadi nggak terlalu takut. Ternyata tinggalnya di sebelah itu, jadi nggak terlalu jauh. Jadi aku jalannya sendiri ke sini tuh nggak terlalu jauh. Jadi tadi aku juga beli es serut mangga. Ini segini tuh harganya 150 NT. Kan di sini kan lagi musim panas, jadi minum yang dingin-dingin itu seger. Pantangannya itu macam-macam, jadi nggak boleh diabaikan. Orang sini itu walaupun kehidupannya udah benar-benar modern, itu tetap percaya apa kepercayaannya tentang dulu-dulu itu masih dipegang kuat. Nggak kayak di tempat kita, kalau di Indonesia kan kebanyakan kalau anak muda itu kadang kalau dibilang nggak boleh gini nggak boleh gitu, pas bulan ini nggak boleh gini nggak boleh begitu kan, bilangnya mitos. Kalau di sini itu masih dipegang teguh. Ya walaupun ada sih anak muda yang satu dua nggak begitu memperhatikan yang acuh itu juga ada, cuman kebanyakan tuh masih percaya banget. Jadi kalau kita di sini itu ya katakanlah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita itu harus juga menghargai, menghormati kepercayaannya di sini kan. Enak kok. Lagi pisan iki aku mam, baru pertama kali makan ubi goreng. Ubi goreng ini tuh
ketela rambat itu loh, ubi goreng bener digoreng itu halus warnanya merah pedes dikasih cabe tuh, tapi enak. Jadi kalian kalau mau nyoba gimana rasanya boleh deh. Habis digoreng dikasih bun cabe itu loh, yang level 10 apa level 20 itu, kayaknya enak tapi enggak aneh. Tapi mau nyobain es serutnya dulu. Seger. Ini tuh es serut terus dikasih kayak manisan mangga, terus dikasih mangga yang segar juga gitu. Memang harganya cenderung agak mahal sih. Kalau yang isinya kacang hijau, kacang merah atau lain-lainnya itu agak murah, cuma 60-50 NT gitu, tapi aku gak terlalu suka sih. Sekarang di sini udah hampir jam 11. Udah hampir jam 11. Jadi aku tadi pulangnya jam setengah 11. Biasanya majikan nengokin lihat aku udah pulang atau belum, tapi tadi beliau habis operasi kecil di perutnya gitu. Jadi mungkin beliaunya juga udah tidur. Aku tadi minta izin keluar, terus biasanya itu turun ditengok aku udah pulang atau belum kan gitu. Ya walaupun diizinin keluaran malam, tapi ya pulangnya tuh nggak boleh malam-malam banget. Jadi tadi karena beliau mungkin sakit jadi nggak ditengokin. Oke, ya udah aku mau lanjutin makanku dulu. Terima kasih sudah menyimak videonya ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.